Penyanyi dan pelakon berbakat besar Kyla Ferry memohon maaf kerana terpaksa membatalkan kemunculan dalam beberapa acara selain penggambaran di saat akhir kerana dia dijangkiti influenza E. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi perkongsian di Insta Story miliknya, Kyla Ferry berkongsi sekeping foto berserta tulisan dijangkiti influenza E. Maaf, saya terpaksa membatalkan beberapa acara. Selain penggambaran pada minit terakhir, Kyla Ferry berkata ini kali pertama dia jatuh sakit tanpa kehadiran Allahyarham ibunya, iaitu Rohana Jalil yang meninggal dunia pada 20 Jun lalu. Menurut penyanyi itu, apa yang terpaksa dilaluinya adalah keadaan sukar buatnya. Ini kali pertama mengharungi kesakitan tanpa ibu. Ia sukar, katanya. Allahyarham ibunya Rohana menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kanselor Tuanku Mukris, Universiti Kebangsaan Malaysia. Allahyarham meninggal dunia akibat kebocoran usus.